Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wassamaa'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian masih tetap berpuasa? Semoga kalian tetap sehat dan masih menjalankan ibadah puasa beserta amalan-amalannya. Dengan harapan semoga ibadah puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anakku, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbicara tentang amalan-amalan puasa, diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di awal pembuka telah saya bacakan awal dari surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena bulan Ramadan adalah awal diturunkannya Al-Quran, marilah anak-anakku, momentum Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak membaca Al-Quran di sepanjang waktu. Sehingga kita menggunakan semboyan untuk bulan Ramadan, yaitu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ketahuilah anak-anakku bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik orang adalah
yang kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sabda Nabi dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. La akulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, berdasarkan hadis di atas, ketika kita membaca alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Anak-anakku yang aku sayangi, walaupun kalian lama tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Guru, insya Allah dengan mengikuti sajian kuliah Ramadan, kalian akan mendapatkan banyak kebaikan. Di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bagi anak-anakku dan semua saja yang membacanya Al-Quran sudah lancar, sudah mahir, sesuai dengan ilmu tajwid, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan bersama malaikat yang mulia. Akan tetapi, bagi mereka yang membacanya masih terbata-mata, masih belum lancar, jangan khawatir. Allah akan tetap memberikan kepada kalian semuanya dua pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an ia bersama malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Qur'an namun ia tidak tepat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, anak-anakku, selama Ramadan ini, marilah kita memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran setiap hari. Kita manfaatkan momentum Ramadan ini sebaik-baiknya. Demikianlah anak-anakku yang sayangi, sedikit yang saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.